Dalam rangka menciptakan pemilu yang aman, damai, dan sejuk, Polda Metro Jaya menggelar acara tablik akbar, solawat, dan doa bersama Polda Metro Jaya dengan masyarakat yang dilaksanakan di lapangan promoter di Telantas Polda Metro Jaya. Dalam acara hadir Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Wahyu Hadiningrat dan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, serta masyarakat yang memadati area lapangan promoter. Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk secara bersama-sama berdoa agar diberikan keamanan dan kelancaran dalam pesta demokrasi pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Mudah-mudahan saudara-saudara, malam hari ini kita melaksanakan kegiatan solawat untuk negeri antara Polda Metro Jaya dengan masyarakat. Tentunya kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini tujuannya adalah untuk kita bersama-sama berdoa bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang hadir ini diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan kita juga mendoakan untuk negeri kita Indonesia diberikan keamanan, terlebih-lebih di dalam masa-masa terakhir kita akan puncaknya, yaitu pencoblosan pada tanggal 17 April 2019 ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat Sekermania, tentunya kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemilu ini adalah kegiatan rutin 5 tahun sekali. Jadi kegiatan ini untuk memilih pimpinan bangsa ini, untuk memilih para calon-calon anggota legislatif. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan ini terjadi kontestasi yang mengakibatkan suhu politik menjadi panas dan masyarakat terbelah. Hal tersebut tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita menjadi provokator, agitator, ataupun kompor yang memanas-manasi itu. Karena kalau itu terjadi, kita ini bangsa yang beragam, tentunya akan berdampak kepada konflik ataupun gesekan nantinya. Kita tidak inginkan itu. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.